Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Edify lovers, jumpa lagi kita di Edify Yunda Channel. Saat ini kami berada di kawasan Poltangan, Tanjung Barat. Tepatnya persis di bawah flyover Tapal Kuda setelah melewati terminal Pasar Minggu kalau kita arahnya ke Depok. Di bawah JPO flyover ini, di sebelah kiri terdapat Alfamart dan di samping Alfamart ini terdapat sebuah tempat kuliner yang baru dibuka, namanya adalah Teras 101. Kita akan mencoba makan di salah satu tenan di sini, namanya adalah Teras Sabiuga. Yuk, mari kita masuk. Selain Teras Sabiuga, di sini juga ada warung makan Mother Ann's dengan aneka lauk pauknya dan juga ada menu khasnya soto Betawi. Lauknya lumayan banyak nih guys. Enak-enak semua kayaknya nih. Next, saya akan nyobain makan di sini ya, Edify lovers. Sekarang kita menuju ke Teras Sabiuga yang ada di sebelahnya. Kita berlima nih, Edify lovers. Ada aku, papanya Inessa, ada mbaknya Inessa, dan juga ada Uti. Kakak makan apa? Makan apa itu? Bakwan jagung. Apa? Bakwan jagung. Bakwan jagung. Gimana? Panas gak? Enak banget. Enak. Berapa nilainya dari 1 sampai 100? 100, mantap. Udah makan? Di Nesa makan sambil mewarnai. Dan ini adalah menu-menu yang terdapat di Teras Sabiuga. Ada makanan seperti pecel lele dan pecel ayam, indomie, pasta, roti bakar, dan pisang bakar. Tersedia juga beraneka macam minuman ya. Suasana Teras 101 ini cukuplah nyaman. Serta terdapat banyak meja dengan kursi buat makan. Konsepnya adalah outdoor. Jadi cocok jika kalian kesini di sore hari menjelang malam ya. Nah, lokasinya gampang diakses karena di pinggir jalan raya Tanjung Barat. Dan di sini tersedia banyak tempat parkir motor dan bisa juga buat parkir mobil. Bagi teman-teman yang sering melintas dari arah Pasar Minggu menuju Depok, cocok banget nih buat mampir di sini agak sejenak sambil melepas lelah dan ngopi-ngopi ya guys. Nah, enaknya lagi, di sini tersedia musola yang cukup lega dan nyaman. Jadi, kalau Edify lovers lagi di perjalanan sepulang kerja pas azan maghrib, bisa mampir ke sini dulu ya buat sholat agar tidak kelewatan maghribnya. Di sini juga tersedia toilet untuk pria dan wanita yang cukup bersih. Nah, minuman kita sudah datang nih guys. Ini adalah alpukat kocok Milo. Ini es leci. Ini jeruk anget.
jenis buah naga. Jus naga. Mau. Yang uti. Aku kan. Pecel lele buat Inessa. Panas lah, panas banget. Pakai garpu dong. Garpunya ada di situ. Ah, aku makan ini ya kak. Ini teh. Buat mama deh nanti. Ini nih. Timun. Enggak, selada. Enak? Kalau enak habis. Berapa nilainya dari 1 sampai 100? Enggak ada. Jadi berapa? 1000. 1000. Wah, luar biasa. Aku dan papanya Inessa pesan pecel ayam yang digoreng garing. Wow. Ini apa nih? Ini dadak. Dadak. Pesanan. Oh iya. Terima kasih. Ini apa? Kakak punya aku. Ini dadak. Silakan dimakan, dicoba. Di suara masuk. Tahu tempenya. Kita coba ambil pakai sambal ya. Terus. Pakai nasi ya, pakai nasi. Pakai nasi. Kakak tahunya enak. Udah cuci tangan. Nah, kalau ini spaghetti aglio olio tuna ini buat si mbaknya Inessa. Coba diicip loh. Dan kalau buat Uti, spaghetti bolognese. Enak gak? Dipisah dulu kalau kakak mau. Pedes. Enak gak? Mau ya. Nah ini Uti ada kejunya kalau Uti. Ini saus. Ayo Uti, gimana? Coba icip. Taruh aja di piringnya kakak. Mas, mana piringnya kakak? Kakak gak mau. Oh. Coba. Itu yang punya Uti ya? Bolognese? Atau punya Mbak Hilda? Ini alpukat, kocok. Dengan toppingnya itu Milo. Jadi ada pilihan, ada Milo, ada Ovaltine, ada satu lagi kelapa ya. Nah ini kalau Milo dia udah bubuk-bubuknya Milo, jadi kita aduk. Ayam, ya, dengan ayamnya adalah ayam paha tempe.
cabai, tahu, tomat, bumbu, sambal. Ada kol, ada lagi. Ini seperti apa? Kita cemilin. Oh, masih garing ya. Garing dan masih panas ya. Nah, ini sambalnya nih. Sambalnya kita taruh aja di sini. Kita cocok. Bismillah. Ada ayam, ada bawang goreng. Gorengnya garing, gurih, bumbunya berasa. Sambalnya juga enak banget. Sambalnya pas banget pedesnya. Oh iya. Kita cobain ya. Cocok lagi dengan sambalnya ya. Sambalnya juga enak, garing. Bumbunya juga berasa. Lecinya dua. Bang leci. Ini ya. Leci. Leci. Rasa leci. Manis ya lecinya. Manis. Khas rasa leci. Ini namanya roti apa ya? Roti bule. Bukan putih, tapi enak ya? Enak kakak? Bilang, tangannya bagian mana? Roti bakar hitam. Namanya roti bakar hitam. Hah? Mana roti bakar hitam? Putih, itu. Oh, roti bakar hitam coklat keju. Kamu makannya banyak juga ya ternyata ya. Orang sepiring habis. Piring makan di rumah sepiring banyak. Nah teman-teman, sekian ya review dari kami. Semoga video kita kali ini dari Teras 101 Polangan Tanjung Barat Jakarta Selatan sangat menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, salah satu tenan di sini adalah Terasa Biuga yang makanannya enak-enak semua. Dan next, kami akan mampir ke sini lagi untuk mencoba masakannya warung Mother Ant. Oke, teman-teman, mohon dukungannya untuk subscribe channel kami ini dan bunyikan lonceng notifikasinya serta follow Instagram kami di edivayunda_official. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.